Oke, kami akan melakukan review tentang nasi kotak rapat. Jadi nasi kotak ini akan kami review. Presti, minumannya Presti. Nasi kotak kita buka, waduh, mantap ternyata ada aqua cleo. Cleo, kerupuk, ini nasi kotak kafetaria. Terus tambah satu. Ada kerupuk, benar ini. Pisang, kita buka lagi. Apa dengan ternyata ada sendok sama garpu. Lalu nasinya, kita buka nasinya. Ada bawahan jagung, daging rendang. Lalu ada tempe, tumis tempe sama kacang panjang, lalu sambal. Jadi ada berapa macam ya Presti, aqua cleo, ada kerupuk. Satu Presti, dua kerupuk kendar, satu kerupuk nusantara, satu pisang, lima sendok dan satu plastik. Nasinya sudah dibentuk. Nasi rames. Lalu ada tadi 6 masih ya, 7 bawang jagung, 8 daging rendang, 9 tumis dari kacang panjang, pepaya, dan satu lagi tempe. Terakhir sambal. Ini nasi kotak kafetaria Nusantara 1. Jadi isinya seperti itu. Tadi ada diperlihatkan, ini bukan, ternyata ini ya, ini tadi satu kuyo, terminal kuyo, dua kerupuk, kerupuk kafetaria Nusantara 1, kerupuk kendar, 3 pisang, 4 sendok garpu plastik dan tisunya kita segi. 5 nasi. Nasi sudah dibentuk. 6 bawang jagung, 7 daging rendang, 8 itu tumis kacang panjang supaya plus tempe, 9 sambal. Jadi demikianlah review makanan nasi kotak kafetaria Nusantara 1 kesulitan rapat-rapat. Oke, demikian.